Abadikan gambar latar belakangkan lukisan sejarah. Itu tarikan terbaru kepada pelancong yang datang ke Bandaraya Alor. Projek Medan Seni Alor yang terdapat di Pekan Melayu dan Pekan Cina ini memaparkan aneka lukisan mural dengan kisah dan bercirikan sejarah tempatan negeri Kedah seawal kurun ke-18. Menurut pengarah projek dan pelukis mural Datuk Chen Tek Ming, perancangan projek bermula sejak tahun 2018 pada asalnya dinamakan sebagai Alor Star Street Art sebelum dijenamakan sebagai Medan Seni Alor Star bagi memberikan ciri-ciri tempatan. Katanya, setiap mural dilukis mengekalkan ciri-ciri warisan dan sejarah Bandaraya Alor Star melalui konsep dan tema lukisan yang mempunyai cerita tersendiri. Sejarah-sejarah kenapa abad ke dulu punya lagi menarik lah, kena bagi tahu. Sekarang mungkin pemuda-pemuda rakyat Kedah mungkin banyak yang belum tahu sejarah yang dalam. Itulah Majlis Kedah sini kan, yang Alor Star ni, dia pun rasa ini menarik juga pasal dia lah jadi ini seni. Seni ini jalan. Lepas tu dia kita propose beberapa desain lah. Lepas tu first starting yang depan sini itu ini apa? Itu traditional Alor Star 1879. Itu tentang sejarah padi bermula di Kedah. Penasihat projek Kamal Bakri Mohamad pula berkata setiap lukisan akan dilengkapi fakta sejarah yang mana setiap pengunjung dapat mengetahui tahun berlakunya dan di manakah lokasi sejarah itu tercatat. Daripada segi teknologi tentang kepakaran membina terusan ini dah wujud pada satu sekian lama yang cukup yang panjang. Jatuh dia ambil konsep tu terusan mak sini kita namakan Datuk Mak Saman ni buy over back transfer balik kepada Kedah ni pada jarak yang kita dapat kepastian di sini Sungai Korok ke gurun 36 km lebar 7.5 kedalaman 1.5. Di sini kita dah tahu bahawasanya Kedah ni duduk pada tahap international recognised city those days. Jatuh kerja-kerja penambahbaikan tu telah dilaku pada setiap masa dan jatuh untuk tak menghilangkan segala bentuk sejarah tanah Melayu ni. Bagi pelancong, lukisan mural yang mempunyai nilai estetika budaya, kehidupan dan peradaban orang dulu-dulu amat unik dan sukar ditemui di tempat lain. Perlu ada tempat-tempat macam ni supaya contohnya kita tahu anak-anak muda suka tempat-tempat yang instagramable kan. Jadi memang kena ada banyak tempat macam ni. Pertama untuk mereka datang ambil gambar, rasa nak melancong seronok-seronok. Yang kedua, kita mesti nak educate mereka. Saya sukalah ada tulisan-tulisan sejarah di sepanjang mural ni. Yang mural yang dilakukan ni memang sangat-sangat menarik lah. Untuk tarikan pelancong, untuk kita sebagai orang Kedah pun sangat bangga dengan mural yang ada ni. Sebab dia menceritakan tentang sejarah, tentang apa kan zaman kanak-kanak kita, macam apa Doraemon lah semua tu kan. So sangat orang kata mengimbau kenangan lama lah. Antara yang menjadi tumpuan mural Alor Star Tradisional 1879 menceritakan mengenai sejarah penanaman padi dan pembinaan terusan Wan Mat Saman pada abad ke-18 yang begitu sinonim dengan Bandaraya Alor Star serta mural yang berkonsepkan sejarah polis Diraja Malaysia PDRM dalam bentuk fakta.